sekarang kan lagi heboh nih. Ada MotoGP, persiapannya ini ada pertandingan khusus pada bulan Februari. Nah, perlihatan besarnya nanti di bulan Maret di sirkuit Mandalika. Pingin nggak Pak nonton ke sana Pak, ke Mandalika di Lombok Tengah? Pingin, pingin Pak. Memangnya Bapak senang MotoGP? Oh, saya aja naik motor. Saya aja hobi naik motor. Motor kecil, motor gede, semua sudah saya coba. Ya, saya suka. Pembalap favoritnya di MotoGP siapa? Saya suka pembalap dari Spanyol. Marquez. Nah. Marquez? Ya, itu. Idola saya, Marquez. Nah, Marc Marquez. Kalau pembalap selain Marquez yang dari zaman dulu siapa, Pak? Aduh, lupa saya. Zaman ya dulu Michael Doohan sama Valentino Rossi. Ah, itu mantap, ya kan? Apa sih bedanya ya, Pak ya? Antara motor GP dari segi excitement-nya nih dengan Formula One, kemudian go-kart sama Formula E. Nah, ini memang banyak perbedaan, tapi ini kan perhelatan semua ya. Kalau mama ada di sini Formula E, nanti akan ada itu di Ancol kalau nggak salah ya. Nah, sekarang nanti untuk bulan depan ada apa? GP, motor GP, ya kan? Ada motor GP di Mandalika ya, balap. Tentunya pembalap-pembalap dari luar Indonesia, kelasnya dunia semua ini, ya kan? Datang ke sini. Menarik Pak ini, Indonesia dengan Mandalikanya akan jadi terkenal. Jadi buah bibir di mana-mana seluruh dunia. What is Mandalika? Ya kalau cuma nanya apa Mandalika, datang ke sana. Itu. Melihat bagaimana Mandalika sekarang, ya. Ini dari pariwisata, ya ini Menteri Pariwisata ini, apa namanya nih, Salahuddin Uno. Ya, Menteri Pariwisata Sandiaga Uno nih. Wah, mantap, ya kan? Dengan tentunya dukungan daripada pemerintah di bawah Presiden Jokowi. Wah, mantap ini Pak. Mantap. Jadi Indonesia akan lebih terkenal lagi. Terkenal, terkenal, terkenal. Very famous. Ya, very famous. Sirkuit di Mandalika ini, aspalnya ini kelas 1. Ya. Tikungan-tikungan itu, ya. Pembalap itu nikung. Itu mereka melihat ya, itu pemandangannya luar biasa. Luar biasa Pak, very beautiful, cantik banget ya. Ini yang menjadi daya tarik daripada wisatawan dunia untuk datang ke Indonesia. Ya, itu. Jadi akan lebih famous tadi yang saya bilang. Nah, kita tanya teman kita ini nih. Mas, Mas senangnya balap sepeda, balap karung, atau Formula E, atau motor GP Mas? Saya sukanya sepeda. Nah, di Mandalika Lombok kan bakal ada nih motor GP bulan Maret dan Februari ini juga ada nih untuk testing lah gitu ya. Kira-kira bakal datang nggak nih ke sana atau nonton lewat TV aja? Lewat TV aja toh Pak. Kesannya setelah ada sirkuit Mandalika gimana? Bagus, mantap pokoknya. Bagus pokoknya. Ngomong-ngomong, bagaimana kesan Anda dengan sahabat Anda yang kelihatannya energik tadi yang berbaju biru itu? Ya, top pokoknya, top Marco, top. Sut. Sehat.